dan TNI kawal ketat pendistribusian logistik di tingkat kecamatan yang digelar KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawalan ketat ini juga akan dilakukan hingga pendistribusian ke tempat pemungutan suara. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Adinda Nila Rozana, mewakili kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi secara resmi telah memulai pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan. Pendistribusian logistik pemilu menggunakan 5 unit kendaraan serta dikawal ketat oleh kepolisian dan TNI. Pelepasan pendistribusian logistik ditandai dengan pengibaran bendera. Dalam pendistribusian logistik ini, sekitar puluhan personil pihak kepolisian bersama TNI akan mengawal serta mengawasinya secara ketat hingga nantinya logistik pemilu akan tiba di kecamatan dengan aman. Berangkatkan logistik pemilu, yaitu ke 4 kecamatan. Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan LTD. Adapun mobil logistik pemilu sebanyak 5 unit, kemudian dikawal oleh 4 armada lalu lintas sebagai preder dengan 8 personil, kemudian 20 personil polsek, 5 personil masing-masing polsek dengan 4 armada patroli yang akan diberangkatkan pada hari ini juga untuk diantar ke PPK masing-masing. Pengawalan ketat tidak hanya pendistribusian logistik pemilu ke tingkat kecamatan, namun pengawalan ketat juga akan terus dilakukan hingga nantinya ke tempat pemungutan suara. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.